Telah menutup kuota haji untuk Indonesia selama dua tahun akibat pandemi COVID-19, pemerintah Kerajaan Arab Saudi akhirnya membuka kembali kuota haji untuk Indonesia, namun dengan syarat harus berusia di bawah 65 tahun. Kepala Kantor Kementerian Agama Lombok Timur Haji Sirojudin mengatakan kuota calon jemaah haji Lombok Timur yang akan diberangkatkan tahun ini sebanyak 311 orang. 311 orang calon jemaah haji yang diberangkatkan tahun ini diambil dari calon jemaah haji yang keberangkatannya ditunda tahun 2020 lalu yang berjumlah sebanyak 808 orang. Setelah dilakukan verifikasi berdasarkan aturan pembatasan usia di bawah 65 tahun serta tanggal pendaftaran haji Akibat aturan pembatasan usia tersebut, total sebanyak 176 orang calon jemaah haji asal Lombok Timur terpaksa tidak bisa diberangkatkan tahun ini. Dijelaskan si Rojuden, jemaah haji yang diberangkatkan tahun ini rata-rata yang mendaftar haji pada tahun 2011 lalu dan awal tahun 2012 lalu. Untuk jemaah haji kita yang tertunda tahun 2020 itu jumlahnya 808 orang. Nah, setelah coba disisir berapa yang uh, tidak memenuhi syarat karena hmm. usia di atas 65 tahun itu ditemukan sekitar 176 hmm. orang itu yang uh, yang tidak tidak memenuhi hmm. usia itu dari yang tertunda tahun hmm. 2020. Nah, dari uh, sisa yang uh, 808 dikurangi 176 itu hmm. kita setelah dilakukan e, sortir sesuai dengan apa namanya e, kuota kita, kuota NTB itu 2024 kalau tidak salah, itu maka kita kebagian 311 orang. Tarik. Lanjut, Judin, Jumlah kuota haji yang didapatkan oleh Kabupaten Lombok Timur tahun ini jauh lebih kecil jika dibandingkan dengan kuota jamaah haji kota Mataram. Padahal dari sisi jumlah jemaah haji yang ditunda keberangkatannya tahun 2020 lalu, jumlah jemaah haji Lombok Timur jauh lebih banyak. Hal tersebut sangat disayangkan karena menyebabkan semakin lamanya daftar tunggu haji. Ruhaili, Lombok TV Lombok Timur.